Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini gua mau kasih tutorial cara mengkoneksikan gamepad atau stick game wireless. Kebetulan mereknya X3 dan TV yang gua pakai untuk demo adalah Smart TV Android dari Koka dengan model 55CUC7500. Oke, gua unboxing dulu sticknya, tapi ini video tutorial ya, bukan video unboxing, jadi gua nggak bahas sticknya. Pertama, tekan tombol home untuk menghidupkan sticknya. Lalu masuk ke menu setting pada TV, klik menu remote dan aksesoris, lalu tambahkan aksesoris. Setelah itu tekan tombol home dan tombol X secara bersamaan untuk proses firing. Oke, sekarang gamepadnya atau stick wirelessnya sudah terhubung ke Smart TV Android. Sebagai informasi tambahan, gamepad ini juga bisa berfungsi layaknya keyboard wireless ya. Untuk harga stick wireless X3 ini 120-150 ribuan ya, dan link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi. Oke, sekarang waktunya kita tes dengan game di Android TV ini. Karena ini game online, jadi harus terkoneksi ke jaringan internet dulu ya. Oke, itu aja tutorial singkat dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat semua. Gua Dendi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.